Berikut sinopsis sinetron Ikatan Cinta 22 September 2022 yang menceritakan tentang Aldebaran. Pada sinetron Ikatan Cinta malam ini menyuguhkan cerita yang tak kalah menarik dari sebelumnya. Pada episode sinetron Ikatan Cinta nanti malam diceritakan tentang Aldebaran ingatannya telah kembali. Malam ini, ingatan Al kembali akibat benturan keras menghindari bom yang dibuat oleh mata-mata Ricky. Al yang dilarikan ke rumah sakit oleh Randy mengalami benturan yang keras hingga merasakan sakit kepala yang hebat. Namun akibat benturan tersebut, ingatan Al kembali pulih, namun Al merasa sakit yang luar biasa. Saat Al mencoba menahan rasa sakit, muncul ingatan masa lalu Aldebaran. Ia merasakan ada yang aneh pada dirinya dan berusaha kuat untuk tetap bertahan. Tak berselang lama, Al pingsan dan tak sadarkan diri. Saat siuman, Al langsung mengingat semua kejadian masa lalu dan disambut tangis Andin dan Papa Surya. Akhirnya, Aldebaran mengingat tentang dirinya dan masa indah sebelum lupa ingatan. Jangan lupa saksikan kisah selanjutnya sinetron Ikatan Cinta yang akan tayang malam ini di RCTI pukul 7:45 waktu Indonesia bagian Barat. Sekedar informasi, sinopsis ini tak sepenuhnya benar karena berasal dari berbagai sumber. Dan alur cerita mungkin saja berbeda karena keaslian cerita hanya diketahui oleh pihak yang terlibat langsung dalam sinetron tersebut, seperti penulis skenario, sutradara, dan para pemain. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton.